hindari kencing sembarangan, dan temukan makna mendalamnya. Jika Anda sering kencing sembarangan, atau bahkan di jalanan, saatnya meresapi pesan penting ini. Sebab aktivitas berkemih dalam Islam, bukan sekadar larangan sembarangan, melainkan sebuah tuntunan untuk menjaga kebersihan spiritual. Tidak sembarangan buang air kecil adalah bentuk adab seorang mukmin, seperti yang dijelaskan dalam hadis Imam Ahmad. Nabi memberikan peringatan serius kepada mereka yang mengabaikan tata cara ini. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menyatakan bahwa kebanyakan siksa kubur berasal dari perilaku kencing yang sembarangan. Kebanyakan sebab siksa kubur adalah karena kencing. Hadis riwayat Ahmad. Kebersihan dalam Islam tidak hanya mencakup fisik tetapi juga spiritual, sebagaimana dibahas oleh para ulama dalam bab Thaharah. Kencing di jalanan bukan hanya dilarang, tetapi dapat mendatangkan laknat. Hadis Sahih Muslim menceritakan tentang dua orang yang terkena laknat. Salah satunya karena suka kencing sembarangan di tempat umum, atau tempat yang digunakan orang lain. Waspadalah dengan dua orang yang terkena laknat. Mereka berkata, "Siapakah yang kena laknat tersebut?" Beliau menjawab, "Orang yang buang hajat, di tempat orang lalu lalang atau di tempat mereka bernaung." Hadis Riwayat Muslim nomor 269.